Sunlight itu kan mempengaruhi kesehatan manusia ya. Sebetulnya itu juga ada upayanya bagaimana supaya tidak kena sunlight. Walaupun itu belum bisa dibuktikan, ya artinya banyak orang yang belum percaya. Tapi kami mempunyai bukti yang bisa dikatakan ilmiah. Saya kira penting sekali Mas, ya bagi generasi muda apalagi ya yang tidak mengalami dan tidak belum mengetahui bagaimana kesehatan itu zaman dahulu ya. Artinya mungkin sekarang sudah banyak terpengaruh oleh ilmu-ilmu barat. Sebenarnya agak kaget ya, ternyata banyak banget penyembuhan tradisional kayak melalui kayak sekarang ini yang kita bisa lihat ini dari santet kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri setiap orang gitu. Tapi itu tadi mungkin karena kenyataannya saya itu tinggal di daerah kota, belum pernah nih menemuin apa sih kayak penyembuhan-penyembuhan tradisional. Menarik banget ya, jadi tahu kayak masing-masing zaman itu pengobatan beda-beda. Malah tadi ada kayak patung jalangkung gitu yang serem-serem, terus ada kayak penolak bala. Jadi kayak ngeliat juga sih gimana pengembangan kayak perkembangan dari ilmu meditasi dari zaman ke zaman gitu. Kami berharap dari ini, dari generasi muda, misalkan dari dokter-dokter muda yang selalu masuk ke museum kami dianggap sebagai lab, itu bisa ada suatu greget atau suatu keinginan untuk meneliti dari benda-benda yang kami kumpulkan di sini.